Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala berpeluang kepada kita dapat boleh kita bersama pula pada malam ini. Kerana maklum bahawasanya masa ni ada tiga, masa isi kebajikan dan masa isi kejahatan dan masa tak ada isi gapo-gapo. Tiga itulah. Ia duk musing tak kita tu tiga perkara tu. Sama dia bagi orang hak ceritik tu kah. Nah, bagi orang hak pakai siapa tembus kepada ada balas akhirat, tentulah demo pakak pilih mik masa yang ada kebajikan. Ambil masa yang ada benda kebaikan. Ha, tu bagi orang hak ceritik orang panggil untuk kita nak berbekal, nak makan lepas daripada mati. Sabit Nabi pun yang ada sebut, dia katanya al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima damauti. Wa amila lima ba'damauti. Nabi bila orang ceridik ni, mana orang yang dah hina diri dia dan lagi dia cedek berangkar yang nak makan lepas pada mati. Ha, ni orang ceridik. Kamu dia, kita cek di atas kita, kita duduk kalau siapa tangga tu, masuklah golongi. Nabi kata bila ceridik. Adapun kita duduk bila ceridik, ceridik ngaji. Ha, ceridik menego. Dah ceridik menipu. Ha, ceridik buat rumah. Ha, ceridik beki. Ha, tu dia panggil ceridik. Ha, tu bukan murak sisi Nabi Muhammad. Hak Nabi bila ceridik adalah mereka yang buat persiapan nak makan lepas pada mati. Ada pun orang bodoh, Nabi kata lagu mana? Orang bodoh mana orang lemah. Orang bodoh ni mana orang yang tak buat persiapan nak makan lepas pada mati. Hanya sahaja dia turut hawa nafsu sungguh-sungguh. Ha, nafsu tak semaya pun, ya tak ada galak pun. Nafsu tak mari dengan orang mengajar pun, ya tak ada apa-apa. Ha, nafsu tak ada baca Quran pun, ya tak ada apa-apa. Ya turut nafsu sungguh. Hak ni namu kata orang bodoh, hak bila sisi hak Nabi Muhammad. Ha, dah, baiklah. Ha, oleh demaki itu, mari pada malam ni. Ha, kita mari ngaji hubung kaitan malam ni cara pekoh pula. Ha, sakutai dengan pekoh ni, kita duduk ngaji cara bahir. Ha, hir ni adalah satu darah bagi orang tino lah. Ha, tapi wajib di atas kita orang jatuh kena mengaji, kena witau jugalah supaya kita nak tunjuk ajar kepada isteri kita. Sebaliknya kalau kita tak reti, tak tahu, dah berdosalah kita, kita nak ajar bini lagu mana. Ha, bukan kalau so lagi boleh juga. Dah kita nak ajar tak pandai, nak royak tak reti, kita ajak dia mari bersama dengan kita. Ha, lepas tu lepas lah akhirat esok. Dah kita mari dengar orang mengajar tu menempati supaya kita mengajar dah. Ha, tapi kita suruh dia marilah. Ha, kamar dia kalau kita dok mari sendiri, bini pun dok juga, ha tu bermolek dah lah. Ada ada jalan nak fikir kok. Tah dunia tak ada gapo. Dah dadu tang tak ada di gapo, tak ada tanya khabar apa. Atau kena pun tak pergi ngaji eh, salah dah, dok dah ada apa lah. Ha, tempat salahnya di akhirat esok. Ha, siapa bini gatulik kanan, anak gatulik kiri, dakwa buku jahil dia. Ha, dakwa buku jahil tak pandai dia, hak tertengah amal ibadat. Ha, baiklah. Ha, kamar dia kita mari sambung dalam cara air. Ha, sakut dia dengan bahir. Ya semuanya darah retina ni. Ya ada ni semua darah. Dah darah hair, darah nipah, darah wiladah, darah pasik, darah istihadah. So lagi darah mutahayirah. Ada ni semua darah. Maka nekara ni bagi kita orang yatim, sahabat kita tak pandai. Ha, sahabat kita tak reti. Ha, kalau duk piping bini mari atik, ha hingga dah. Ha, kalau tak mari atik kak, habis kira-kira lah. Malaikat bini tu ngaji dah, alhamdulillah. Ha, bini tu pandai dah dah. Ha, kalau pandai tak apalah. Dia tak ada tutup bela di atas akhirat esok. Ha, tapi kalau dia tak pandai, ha sudah. Dengan bahawa darah istihadah yang tak semaya. Ha, ni tepat ni dah. Ha, lepas tu darah hei, dia kata bukan darah hei. Ha, sebab dia tak kenal. Sebab itulah darah hei ni. Ha, Tuhan ajar kepada Nabi Muhammad. Kalau orang tanya mu Muhammad, wayas'alunaka anil mahid. Dah, maknanya mereka kalau tanya Muhammad mengenai dengan hei ni gapo, menjawablah kul huwa azan. Menjawab kata darah hei ni darah sewaktu yang cemar. Darah yang kotor, darah yang cemar. Ha, darah hei ni meroyaklah kalau asal orang tanya kok. Pas darah hei ni pula bila ia ada mari, fala taqrabuhunna hatta yathhurn. Dah, lalu itulah bila mari darah hei kok, mu kena hundur jangan duduk dekat dengan orang tino tu. Ha, orang tino mu hak mari hei tu menjangan duduk dekatlah masa dia mari hei tu. Dah, mu jangan hape dengan dia hingga dia faiza tatangharna
malaikat dia pergi cari cuti lah. Haa, dia cuti, dia mandi, gapo siap tak ada apa lah. Haa, dah. Halal tu bila dia suci, dia gapo, maka muhabbi dengan dia boleh lah lah. Haa, fa'atahunna. Dah, apa nama? Min haisu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Haa, bila dia cuti gapo, tak ada apa, boleh subuh lah. Sabit tu, faksiah ni. Bila bini mari haid tu, pakai becek dalai selalu dah. Apakah tidur suku-suku tu si ah. Tapi kita orang Islam ni dah. Tak ada gapo tidur sekalinya. Cuma tempat dia larinya, tempat kait antarai. Antara pusat dengan lutut tu, jangan duduk main lah kotor tu. Situ dia panggil kait bahaya situ tu. Paling tergi patah lah ni, tempat tarik tali. Tarik tali, jangan wik anak-anak pergi main kulit tu. Sebab biasa duduk jatuh semua, duduk mati, berlaku oleh laut banyak orang dah. Ha, maka tempat tarik tali, tempat soto duk buat tu, itu menanda kata tempat kait antarai. Lagi mahal kau tu, ha, beringatlah berapa orang, berapa mari dah budak-budak yang bahaya dalam tu tu. Ha, tu kait antarai lah. Ha, kamar dia bala kita ke jatuh pun lagu tu. Ha, bila duk mahal kau pusat kau lutut, ha, tu dia panggil beringatlah. Ha, tempat dia nak jadi bahaya dah lah. Ha, dia mari berasa ada nafsu, nak jaga lagu mana lagi dah. Ha, situ tempat dia panggil dia beringat dulu dah. Dah, ada pun lain pada pusat ngalu tu tak ada apa lah. Ha, nak main apa pun tak ada apa lah. Ha, dah, bukan kita kata ha, tangan isteri pun kalau main hak kita orang jatuh ni tak berdosa. Kalau keluar air mani. Akhirnya kita orang jatuh. Lagi main ke malawai hak kita pun keluar air mani tak berdosa. Ha, tu ada jalan lah. Ada pun kalau kita main hak kita sendiri, hak tu haram. Supaya orang tina juga, ia mahai hak ia sendiri, orang panggil cuai tu eng, haram. Tapi kalau tuk laki, tak apa. Hari ini pun kalau mahai hak tuk laki, ha, tak apa. Ha, kalau suk tak ada arah, tak kena break juga, buat begitulah. Ha, di antaranya dah. Ha, baiklah kita mari sambung dalam hei lagi. Baru ni tetap kalau kita mari tidah. Katanya hei ni, ia mari kepada orang tina 9 tahun pada rolik. 9 tahun pada rolik, ia cik hari lah. Bukan orang panggil tahdik dah. Kalau tahdik ni supaya gerbel. Gerbel lembu ni nak sah, umur kena masuk. Dah 2 tahun sombun. 2 tahun pek, ada apa lah. Ha, masuk tahun yang ketiga. Hari ni kira-kira cik cukup 2 tahun dah lembu ni. Tak apa boleh buat gerbel dah. Umur cukup 4, 2 tahun. Kami pun dia maki itu. Mereka biring. Biring setahun ya. Ha, kalau tak cukup, kalau cukup umur kita tak lah. Tak sampai lagi umur weh. Ada sebulan, 2 bulan. Tapi saling gigi. Ha, tak apa juga. Ha, tu dia panggil masalah bak gerbel lembu ni nak 2 tahun masuk tahun yang 3 cukup molek. Tapi mari bahir ni nak takriban pada golik. Jadi budak yang berdarah keluar darah pada kemadu eh, kalau umur dia nya ada lagi nah 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari. Ah ha, 11, 10 kata gilah. Ada banyak tu lagi nak cukup umur 9 tahun. Kamu dia budak tu darah tu baik. Maka hukum budak tu darah hei dah tu. Walau tak cukup lagi kau pergi beribun. Tak cukup 9 tahun sempurna lagi. Ada 13 hari, 14 hari, 12 hari. Maka budak ni, tina ni tu baik darah. Dia kira kata darah hei dah. Ada pun kalau 16 hari, 17 hari, 18 hari. Budak ni berdarah tu baik pada kemaluan. Maka hukum budak ni bukan hei lagi. Haa, berapa bukan hei lagi lah. Masuk dalam golongan orang ni adalah di antara bukan balik lagi. Sebab ia tak sapa masa lagi 15 hari lagi nak pergi kepada umur cukup 9 tahun. 20 hari, 18 hari, 19 hari, 16 hari. Itu-itu budak ni, 16 hari baru masuk 9 tahun. Ha, maka darah kalau tubik tu bukan darah haid lagi. Ha, kalau 15 hari, 14, 13, hayolah tu dia panggil darah haid. Ha, tu tempat nak beza tu. Bahkan dia kalau anak tanya kita, kita nak jawab ini. Abah, dek darah ni, dah, pas tengok 4 hari beranak dia, ha, budak ni beranak. Tahun 2500, dah, 38 bisa. Cik-cik pergi mari, ha, 9 tahun tak sapa lagi ni. Pas berapa hari dek mari dah ni, darah. 10 hari dah, nak sapa kepada umur 9 tahun. Ha, budak ni, balik dah lah. Ha, balik lah, kalau tak semaya pun dosa, kalau tak puasa pun dosa, ngaji pun wajib. Dah, patah lari pun harap, duduk tak pala dah. Ha, kalau cik-cik budak ni, oh, 16 hari, 17 hari lagi. Nak cukup 9 tahun. Ha, tak ada apa lah. Tak sapa lagi. Darah, darah lah.
Ha, sebab ada lagi 16 hari lagi deh. Ha, atau 17 hari lagi. Ha, tu pedomi dia deh, pedomi dia. Lepas tu dia kata sekurang-kurang hari kita ngaji baru ni nyo ialah sehari semalam. Sehari semalam 24 jam tu nak wi ada darah semualah. Putuh mari, putuh mari, putuh mari. Kira-kira 24 jam tak beradu. Darah duk tubik kepada rahim perempuan tu. Ha, maka budak ni dikatakan atau orang tua ni orang panggil darah haid dah lah. Tak kena semayah, tak puasa dah lah. Tok laki nak wakan bampu tak leh dah. Ha, dah. Tapi kalau dia mari-mari-mari, cecek mari beradu eh. Baru 20 je ya. Tak sapa sehari semalam. 21 je. Maka darah ni bukan darah haid. Kena semayah. Apa hayat tak semayah dua waktu duk kata darah haid dah, ha tu kena qada. Dah. Apa tu serolik-rolik haid sebanyak-banyak hei, serolik dia nyo ne hari 7 hari dalam sebulan tu roliklah pokatik dok mari banyak tu. Pas sebanyak-banyak hei 15 hari 15 malam tu taros situ. Hole banyak. Hanya mari lagi 16 17 18 darah dok darah lagi. Ha tu bukan darah hei istihadah atau lagi darah pasik. Ha tu kena sembahyanglah tu. Ha ni tempat kita jatuh tak ada sini ni. Tak ada dah. Pas upo juga orang Tino ya gi suci hai itu sekadar teluh takbir ratu ihram hak semaya sah. Ha dah takbir orang panggil apa nama takdir dia gi cuci hai dia ni sekadar teluh takbir ratu ihram semaya ngorik ya. Allahu akbar gi cuci celah tu asal dengan zuhur pun kena qada juga. Hak gi suci lewat waktu asal lalu tak nak kecek dah ada jel sejak tengah hari nak masuk ngorik kan dia Fatimah ni suci hai. Maka Fatimah ni kena qada juga zuhur dengan asar. Ha, tak qada siap dah. Pahak ni masalahnya orang panggil, ya takbir ngorik teluh lah kita kata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau takbir teluh, Allahu Akbar. Gi cuci celah tu. Sikit sangat masa cuci tu. Kalau masuk ngorik sikit, tak teluh. Teluh takbir. Jadi kena qada juga asar dengan zuhur. Ha, kalau dia gi cuci pian ni, tak apa dah asar tu. Ha, tu ingat supa lek subuh tu juga. Nah, dia gi sucinya sekadar takbir telu subuh. Allahu akbar gi cuci celah tu. Isa dengan ngorik kena qada juga. Ha, ni dia panggil cara selek-selek dalam bahir. Kita orang jatuh kena tahulah. Kalau bini tak tahu tanggung kita kena wayak dia. Ha, maka dia pun tak kena malu dah kena tanya benda ni. Ha, dah. Tengok tu hai pun wayak kepada Nabi Muhammad, wa yasalunaka anil mahid. Kalau dia tanya berkenaan dengan hai Muhammad, muayaklah. Ha, kata darah hai ni adalah darah yang cemar, darah yang kotor. Ha, dah. Ha, habis. Ha, tengok dari kitab pula. Tambihun. Bermula darah yang berputuh-putuh. Masa keluarnya, keluar darah. Dia putuh-putuh saat itu di dalam masa nipah. Ha, dah. Masa nipah geti katanya mana? Iaitu masa nipah ni, 60 hari. Dah, ha, masa nipah ni yang tu panggil 60 hari. Ha, bila kama dia daripada beranak. Lepas daripada beranak, kira-kira lagi cukup 60 hari tu dia panggil masa duduk dalam lingkungan nipah. Ha, lepas pada beranak. Darah hak tubik sekali dengan anak, hak tu dia panggil darah wiladah. Bila lepas pada dia beranak, ha, darah tubik. Ha, darah tu dia panggil darah nipah. Banyak mana lah masa dia nya? 2 bulan, 60 hari. Ha, tu masa dia dah. Masa dia. Ada pun masa wahji. Masa wahji 2 bulan 10 hari. Ha ni masuk dah haji ni. Al-hajju asrul ma'lumat. Dan bermula waktu haji ni ialah beberapa bulan yang maklum. Mana beberapa bulan yang maklum? Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, 10 hari pada bulan Zulhijjah. Ha ni masa haji ni. Umrah ni boleh talat umrahnya. Haji yang masa 2 bulan 10 hari. Adapun umrah boleh sama-sama umrah dah. Ha, tak ada masa dia boleh buat sama umrah. Ha, tapi umrah pun wajib gak sekali umrah hidup. Haji pun sekali gak orang panggil umrah hidupnya. Lepas pada tu gak masuklah ha sunat. Ha, sebab tu kalau kita pergi buat haji, pergi buat umrah dulu. Ha, haji gak buat belakang orang panggil. Hak tu orang panggil haji tamattu'. Kena bayar dia seekor kambing. Ha, tu jisih buat lagu terakor tu dah. Ha, sabit tu kalau kita molek, kita pergi buat umrah dulu. Luar-luar pergi buat umrah. Sudah umrah ke apa? Kelik.
mula siapa masa tu hawi rezeki, kita pergi semula tak apalah sebab umrah kita buat dah. Ha you know, kalau kita tak buat lagi haji, buat haji dulu. Ha buat haji dulu. Ha orang panggil haji ifrak kan gitu. Buat haji dulu pas umrah turun belakang. Ha tapi golik kita padat payah tak ada situ buat orang panggil haji tamattu' lah. Ha pergi buat umrah dulu sekali dua kali, apa tu masuk haji ni. Jadi buat umrah dulu pada haji. Maka orang panggil kena bayar satu ekor kambing kena sembelih sebab mendahului umrah daripada daripada haji orang panggil dah. Ha tu di antara. Ha tu haji. Ha 20 hari dia masa dianya. Pak kita pergi pakar dah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan sesungguhnya bahasanya bukit Marwah ialah tempat sa'i. Dah atau atau apa atau adalah tempat mengijah haji sa'i di Kota Mekah. Ni sebagai agama Allah Taala. Ha dah panjang tu kisah dia. Nak boleh turun Inna Safa tu. Ya fak kafe ni duduk tawah. Dia duduk-duduk se'i tu dia panggil dia ada tokong. Belum Nabi. Nabi boleh mendeka Kota Mekah ni pada tahun yang ke-8. Hijrah pada tahun yang ke-8. Nabi pergi Madinah. Lepas tu Nabi pergi Mekah mula pada tahun yang ke-8. Tangin Kota Mekah tu boleh tangin Nabi Muhammad. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila buka Kota Mekah. Fathu awal fathu. Apabila buka Kota Mekah dan dapat pertolongan Allah Ta'ala. Dan wal fathu buka Kota Mekah pada tahun yang ke-8. Tu apa yang Mekah ikarat boleh ditangan Nabi. Oh, tapi boleh ditangan Nabi pun. Tokong 360 ekor. Duduk di sofa ada seekor nama Ihsan. Yang metu tu. Pada Bukit Marwah tu ada seekor nama. Nama orang panggil Nail. Tokong dua ekor ni ni. Asal orang tu. Asal orang tu. Pagano tu hewat denor dia lagu tu. Kerana dia berzina dalam baitul. Oh no ya tak jahat tak jahat. Zina balaitillah. Lepas tu hair denda dia tu jadi satu selalu dah. Nama Ihsan sore jatuh dan nama Nailah sore tino. Tengok tu. Eh, nyab zina. Lepas tu juga ambil tak dekat baitillah. Nak urut orang tengok belakang. Kata zina ni, tu hair balas tah dunia selalu dah. Jadi batu. Tapi boleh kata kafe musyrikin tak ada ambil wa intibad dah. Tak ada ambil wa intibad. Ambil tokong dua ekor ni kita kepada sofa. Sofa bukit lah. Kalau kita kira sofa ni ingat, ya belah alik pitu abaitillah. Kalau kita kira abaitillah ya pitu naik. Nah, ha, pitu lek naik. Jadi arti dia panggil apa nama ni bukit sofa tu kalau kita kira muka-muka ya duk belah sepahli ili. Ha, kalau Marwah tu dia pahli hulu. Pagi kepada depan dia lagi dia pergi bukit Jabagubih. Nah, biasa pergi belakang dah Mekah dah ke. Anda je sik lah. Dak Mekah ni. Nah ke? Ha, belum-belum kita nak pergi tu ngaji wilai dulu lah. Ngaji jarah ya, ngaji gapa wilai molek dulu. Cara tepat-tepat multazam lagu mana, mus'a lagu mana. Ha, dah. Kisah-kisah dia tu. Lepas tu jadi pergi ambil bukan buat iktibar dah. Ambil tino ruak jatah tino saat ni. Kau kata gupa tokong, pergi letak kepada bukit sofa. Pagi tak pada bukit Marwah. Lepas tu tahu lah. Tawah dengan mana se'i lah. Dia panggil. Dah. Tawah dengan mana se'i orang panggil. Dah. Hari tawah. Se'i. Sapa-apa di Marwah. Ya kutuk sekali. Jamuh-jamuh siung. Pergi kepada sofa apa nama ni. Sofa pula. Kucuk-kucuk siung. Jadi wak. Ujo pula dah. Tu nak raya. Lepas tu sambil tu Nabi buka Kota Mekah tu. Sapa sobat kata. Ya Rasulullah. Rasulullah tak boleh lagi. Wahji. Kalau Rasulullah lagi wahji kok. Tama lagi kafe musyrikin ya tuan. Duk tawah kelanye, kelanye tawah. Nak ya zalim tak zalim, jahil tak jahil. Duk keliling baitillah kelanye boge. Kelanye ya kata kalau tak kelanye payah seru. Duk lekat kok kain kok baju anu. Ha tu payah nak kelanye. Cuma ya ada bagilah tino tengah hari ya tengah hale. Cuma ngitar sai. Ha tu nak raya tu. Tu Nabi tak wani gitu. Waktu dia pagi tahun yang ke-9 dia hantar kepada Amiru daripada Amirul Hatta pada Abu Bakar jadi rumung ni haji daripada tu tahun yang ke-9 Pak Besar kepada Sayyidina Ali mugi baca surah Bara'ah 40 ayat pergi baca surah Bara'atum min Bara'atum Rasulih pergi baca tu asal surah Bara'ah surah Baikan gada Ali pergi baca tu siapa tak baca bismillah tengok surah lain dia berlaku kisah. Surah Bara'atun tak ada. Gaduh. Nak wih hamak kapi. Dah. Hari ni.
agama Islam Muhammad ni tak benar dah kafir musyrikin duduk di kota Mekah dan tanah Haram. Ha, situ mulai tu. Hamak lagi daripada tahun yang 9 Hijrah Nabi. Kafir tu baik di situ tak boleh masuk, mulai pada tahun yang ke-9 Hijrah Nabi sampai kiamat tak boleh masuk. Masuk Haram. Ha, masuk Haram dah. Ha, sebab tu kalau masuk di kota Mekah ya wa, orang panggil Haddul Haram. Hak tepat Haram tu adalah. Ha, dia ada orang panggil Haram. Ya hak sia-sia dah. Alik atas tanah yang sikit apa. Ha, itu jisik. Nah, ha, tanah yang tu tempat Nabi Isa lah. Tempat apa namun, tempat Nabi Isa, apa namun. Ha, tempat tempat Isa. Ha, dia. Niat yang Haram situ. Ya banyak. Bayar Ali dari Hudaybiyah. Tempat mikok dia tu pulak. Ha, dia. Ha, situ tu pas mandi ihram, mandi gapo sama tak nak pakai ihram. Kena mandi sunnah ihram gapo tu. Dah, ha, niat gapo nawaitul hajjah wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah gak dah. Apa nawaitul umrata wa ahram tu bihi lillahi ta'ala. Ha, dia adalah wasa kacuh pun. Ada yang haji depak, itelak, haji kiram, haji panama ni, haji tamatok. Ha, pasal lagi panggil haji panama selagi dah. Afrok, ya pak sumbagi haji tu. Kita nak wah mana. Ya ada hafda, afda, tak afda apa tu. Hak nak bayar dia, tak bayar dia, pun haji tamatok tu. Dulu dengan hak imrah. Jadi haji tak belakang dia panggil. Ha, dah di antaranya. Ha, tu masa banyak mana? 2 bulan 10 hari. Haji dah. Ha, haji orang panggil ada masa dia. Ha, mari mekbat lipah ni, 60 hari. Ha, 60 hari je kata dah. Ha, tengok pula. Ha, 60 hari amal dia pula. Jika tiada sampai masa putus antara dua itu 15 hari. Maka iaitu nipah sekaliannya. Jadi orang tino lepas pada beranak. Nah, lepas pada beranak, mari darah. Lepas ia beradu. Beradu kering. Lepas mari pula. Masa tekah dia beradu duduk dalam nipah dia tu, ia beradu tak sampai 15 hari kali. 10 hari ya. Ia mari lepas pada beranak, darah tubik. Sudah darah tubik pak tu. Nah, kamar dia lepas ada darah tubik, mari beradu. Beradu boleh 10 hari. Nyo mari pula. Jadi mari yang kedua pula orang panggil darah nipas apa tu. Sebab ia beradu tak sampai 15 hari kali. Asal payah lah. Ha, tak apalah wajib tak kita dah. Ha, tu dia panggil. Sebab ia duduk dalam masa nipas lagi. Bawa lepas pada ia berdarah, kering. Kering tu nyo mari pula. Celah dia mari darah. Sama tahu dia nak kering celah tu, tak sampai 15 hari, 10 hari. Ha, maka bila dia duduk dalam nipah, darah tu dia kira nipah lagi. Bukan darah dia tu. Ha, bisa masalah. Bersalah jika sampai masa putus antara keduanya. Ha, kedua darah, apa nama ni? Ha, kedua darah yang pertama yang kedua tu. 15 hari atau lebih. Maka darah yang kedua itu dikirakan darah hei, bukan nipah. Ha, ini masalah bagi ni pula. Jadi lepas daripada beranak orang tino tu, nah, dia berdarah. Ha, darah tu dia pakai darah nipah tu. Boleh 10 hari, dia kering. Kering. Cukup 15 hari. Masuk hari 16, masa dia kering tu, mari pula 16, 17 darah pula. Ha, darah 16, 17 tu, dikatakan darah hidah lah. Walaupun duduk dari kongen nipah sekalipun. Tu dia tak cukup 60 lagi. Tapi kenapa boleh panggil darah hei? Karena masa lepas pada dia beranak, dah, ha, darah tu mari putus. Ha, putus tu dalam hari dia putus. Siapa masa 15 hari, 16 hari. Mari pula dah. Ha, mari yang kedua tu dia panggil bukan darah nipah tu. Ha, tu hei dah lah. Ha, saat ni dia kering juga. Tapi kering dia putus dia, tak siapa 15 hari. 13 hari, mari pula. Ha, tu kena kata darah nipah sebab duduk lelikung yang nipah lagi. Hak ni pun duduk lagi kongen nipah juga. Tapi masa dia mari nipah, dia putus. Dia putus mari, dia mari. Dia kering. Lepas mari lak dua, lebih pada 15 hari. Atau 15 hari. Maka darah yang kedua tu dikatakan darah hei. Walaupun duduk di dalam likungan nipah sekalipun. Haa, dah. Haa, habis. Dan dimakia lagi. Makna lagu tu jugalah. Dah, dihukumkan darah hei juga. Darah yang keluar ia darah kamadie daripada masa sebanyak-banyak nipah. Sebanyak nipah ni banyak mana? 60 hari. Sekurang-kurang nipah banyak ana dah. Eh, tengah haji bau ni. Sekurang-kurang nipah banyak ana dah. Oh. Baik.
Ha? Syukur-syukur ni faham. Alif bin ni wah lebat ni. Orang jadilah tak lagi pajak. Syukur-syukur ni faham. Ai dakwah di kolejah juga saya so. Ada jalan. Faham? Ha? Ha, yak bawa minta ngaji panas sebut. Syukur-syukur ni pas satu lazos kelip mata. Tik sikit je. Ada apa-apa tekering untuk kau panggil nipah dah tu. Ha, syukur-syukur hei sehari semalam. Syukur-syukur nipah mana sekelip mata satu lazah kau panggil. Pandah apa mik ni. Ha ni boleh bin luar apa ni ni. Dia pandah. Berapa tu yang tarak lah. Nah, sebanyak-banyak nipah 90 hari. Ha, sebanyak-banyak nipah 90 hari. Tepatnya ni kira sini. Nah, jadi dah dimakian lagi. Mana darah yang keluar ia darah. Kamar dia daripada. Daripada masa sebanyak-banyak nipah. Banyak mana sebanyaknya nipah? 90 hari. Ah ha, jadi 90 hari saat itu habis dah nipah. Ah ha, kait lagi. Jika menyelengi antara masa sebanyak-banyak nipah dan darah itu menyelengi oleh suci atau ha, pakai dia. Lagu mana? Hebo yo habis 90 hari itu. Dah, habis 90 hari saat itu, jadi habislah sebanyak-banyak nipah. Ah ha, lepas pada tupak tu kata dia nyo, dah. Maknanya lepas pada tu suci sebentar wadu. Wadu 4-5 hari. Kalau yo hubung gi selalu, hatu dia panggil darah istihadah. Apa dah tu? Cukup 90 hari dah bajak. 91 berdarah, 92 berdarah, 93 berdarah, 94 berdarah lagi. Tek-tek kapas ada lagi. Hak ni nama istihadah. Darah penyakit kena semarang ni. Hak ni dah. Yang kata darah ni keluar sebanyak-banyak nipah. Ha, habis nipah 90 hari tu, dia beradu sebentar. Seli wadu sebentar. Cahlah tu 2-3 hari. Bukan mari selalu dah. Seli boleh 4-5 hari dia beradu tu. Kamar dia yang katanya, darah tu mari pulau. Ha, darah ni dia kata, jikalau tiada sampai ia darah sana, 15 hari sekali pun, maka iaitu darah hejua. Apa tu ingatlah. Kalau tak nak maya dah lah ni. Kalau abis nak lalu pun medai. Sebab darah hei dah. Dia pergi beradu 3-4 hari je. Dia nipah, dia marah-marah. Habis, ni puluh. Habislah 2 bulan. Bila habis 2 bulan saat ni. Dah. Kalau mari selalu 91, 92, 93. Nama istihadah. Ni tak dia beradu 3-4 hari. Ya. Ada mari. Kering molek. Lepas tu boleh 5 hari. Mari pula darah tu. Ha, darah tu bukan istihadah. Bukan darah pasir. Darah hei waktu. Apa darah tu? Kalau hubung gila lalu, darah istihadah. Waktu kena semaya. Ha, kalau tak 4-5 hari, baru sebentar habis nipah dia. Eh, 5 hari, mari pula. Ha, darah tu walau tak sampai 15 hari kali. Tak sampai 15 hari, 5 hari ya, 6 hari ya. Mari pula. Waktu darah hei dah. Ha, bukan darah istihadah waktu tu. Ha, tu ingat malak dah. Ha, habis. Tu dia panggil cara bahir. Dan lagi pula kata dia habis itu. Dan lagi pula dia kata. Dan demakia lagi segala darah yang berputuh-putuh di dalam masahi. Atas barai apa warna ada ia darah. Maka semua tu dia kata apa? Ialah he semuanya. He sekaliannya. Lagu mana ni? Masalah ni dia panggil darah yang duk putuh-putuh dalam masahi. Masahir ni dia panggil habis banyak 15 hari. Haa, dah segoliknya 6 hari, 7 hari, 7 hari, 6 hari. Sekurangnya sehari semalam. Padahal masa 15 hari tu darah duk mari. Pergerti nak habis ya. 14, 13. Kau jenis masa banyak tu. Duk tip tu ada. Eh, nampak hawa-hawa. Ya, cahaya tu. Cahaya hawa-hawa koko. Ya, duk ada di kapas. Hawa-hawa cahaya kuning. Ya. Ikutlah apa warna yang darah tu baik daripada kemaluan tu dalam masa hei tu semua tu ya kira hei laku-laku lagi tu kuning hawa-hawa ya ada ha, kuning hawa-hawa bukan orang panggil apa nama ni ya ada seorang lagi orang panggil tot kau tu hak tu ya panah lah hak tu cahaya putih hak tu tot kau orang tino dah orang tino tot kau tu orang panggil bahaya lah sikit hak tu dah agak tu ya busuk tot kau dia tu. Ha, tu kena adalah ubat cara dia gapo tu bejak deh. Hele kita ni royak belakolah. Ha nak royak wi deh. Ha cara bahi, cara bab jimuk, bab gapo hakakah orang tino.
Sabit itulah nak royak kata dah orang jamai-jamai dulu kare kita tu siapa duk mikirlah dan semaya. Tengok orang panggil apa nama ni adik Imam Ghazali ke kakak Imam Ghazali. Imam Ghazali duk semaya jadi tu Imam Allahu Akbar. Tak ada dah Imam Ghazali orang yang alim. Nah orang alim ulama hak pakak mutak apa muqaddimin ni mutaqaddimin. Kama dia lalu itulah adik dia semaya sebentar boleh dua rakaat ya. Ya niat farakah. Ya niat mufarakah. Ba sudah ya niat farakah gapo pak kakak dia Imam Ghazali kata ih. Adikku ni geno boleh niat farakah aku tak kena man. Demo ni cari selalu demo tanggon ni. Nah, tu lalu itulah bila dia duk cari-cari nak tanya adik dia tak gamuk pergi royak komen dia mek. Cuba mek pergi tanya Abdul Rahman dia kata. Abdul Rahman ni semaya muafarakah dengan dia ni dia punah mana. Nah, kau rasa dia tu ada deki lebih kurang. Ha, misal kita kata. Tak boleh jadi deki tu ada aku salah mana. Fatihah berasa betul dah tahiyat gapo. Rokok comel melakon dah. Ngaji duk ngaji tu. Maka mek dia panggil Rahman tanya apa boleh warakah kabar duk maya. Oh, ya ayat atas so ya mek. Boleh ya farakah tu mek. Kerananya abaya duk ingat apa? Abaya duk darah. Darah napa merah ha? Bakal lagi abai apa jawab di mek tu darah mano? Ada apa baju darah ke apa? Panggil pak Saidina apa nama Ghazali. Hei Ghazali. Adik mu royak dah. Sebab-sebab puca boleh dia tu niat farakah. Kerana ya tan napak mu tu darah. Baru ya kata darah pak yang mikir selalu dalam. Oh, dia kata, "No. Kerana rakaat yang tiga ya dok mikir tertengah hei orang tino. Mari lagu ni bag mana, kering bag ni lagu mana, seling lagu ni lagu mana ni. Dok pilih waktu tu. Nak buat nak karya kita cara bahi. Bela-bela duk semaya gitu ingat kok darah. Ha, kamu dia adik dia tu tu hewin apa batara tumu nah. Ni hati bersih dia panggil bejak. Itu tak ada napak dia mau tak ada semaya tak ada semaya. Orang ada semaya dia tu buka malak ya napak. Orang mandi hei tak kena ya napak. Orang duduklah junuk ya napak kalau rasa tu hei. Dia tu hei buka hijab kerana hati yang bersih. Tengok Imam Hanafi. Dia boleh cocon orang ni lah hei ni. Ya napak. Orang ni duduklah junuk tak ada lagi ni. Akhir sekali dia pergi kubur. Tu hewi napak. Mayak yang kena seksa oleh kubur. Heru. Bukpa di muka akhir. Aduh. Tolong. Tung. Buka. Tolong. Tung. Tak sedo. Tung. Ya tengok tak boleh tengok. Ya Allah. Aku minta kepadamu kuasa segala-gala ya Allah. Aku minta lah muai tu baik tasah pun. Tasah orang panggil hok pisik lagi boleh suluh napak. Mak pun napak kat. Benda-benda yang raib dalam kubur, orang tak mandi wajib. Orang duduk dalam khair dalam nipah. Siapa yang bersih hati dengan Allah Taala, tah dunia napak dah. Jadi katanya Abu Hanifah ni bila doa dengan Tuhan yang napak orang dalam kubur, lalu itulah Allah Taala hilang kasah dia. Jadi biasa baik kita lah. Ha, tengok adik Imam Ghazali aku tu. Buku duk mikir darah, darah mik mana, tapi nampak yang bolong. Niat farakah. Lalu Imam Ghazali kita tanya, hei, mengaji mana? Mengaji mana? Nak pergi ngaji, padahal dia ni, orang ilmu penuh nada. Habis tak boleh ngaji, kata. Kenapa? Tempat sini bahaya, tempat sini banyak ujian, gini, gini, gini. Tak apa, nak ngaji. Ya, ya lah, bucutu, ya. Ya, gini. Oh lama nak boleh sapa dia pergi duduk mari tak temu untuk uru. Tak karik duduk main bulu. Duduk ngisik gitu nak tak temu untuk uru. Tak temu hasil gimi air. Sewak kau tu banyak karuk ujian yang taruh nak ngaji tu. Pahit orang Imam Ghazali, orang jangok, orang comel, orang duduk oleh sofa. Padahal dia akut air ke dia. Okay, pembeok kita lagi rem lah. Tu duduk kelas semua. Baju tengok molek ke apa jangok. Tu kain merah lagi putih lagi. Dadu lagi tangi misalnya. Bini pun mah banyak tangi. Pan nak pergi mata. Duh. Tapi nak royak atas kena tepuh pun nak jaya. Itu nak royak. Ya Imam Ghazali orang. Orang jangan. Orang comel. Orang duduk cuci. Orang duduk supak. Pan nak pergi aku air di bukit. Aku kayu api. Habis ada adik kata tak boleh. Tapi dengar tak kena itu. Siapa dia pergi boleh hijau lagu tu. Ngaji. Siapa boleh jadi alim tasawuf. Tak kita yang banyak orang tubik kan.
kitab Minhajul Abidin, kitab Sirajul Talibin, dan kitab apa nama di antaranya. Banyaklah. Khaim Ghazali, kitab Kangen Tasawuf. Kita dengar di kitab Nawar tu deh. Maka rojok-rojok Khaim Ghazali belakang tu. Sebab apa? Akhir-akhir yang ngaji tasawuf, apa tu hewi ke dia? Tengok rakyat apa tu? Kasah dan bersih hati Allah Ta'ala buka tah dunia selalu dah. Nah, itu akhirat dah apa dah, reja ibu kau akhirat dah. Madda basirahu, ya buka mata suk mata mandai duduk di kubur. Waktab lau abu abal jannata, ya buka segala begitu sergawi kita boleh tengok besit. Tak apa dah boleh buka denung beja, tak apa dah beku. Tapi nak siapa denung dah, kena habis jatih, habis tenung lah, laning ni. Nah, kacau ini sungguh-sungguh amat bukanya dah. Ada yang mudah, ada tak payah. Supaya datang, la ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur? Lepas tu? Sadiqul Wa'dul Amin. Baca ini 100 kali, 3 kali dia bunyi. Mana? Yatamu hatimu tak apa-apa dunia akhirat. Ini Serina Ali kaya. Hatimu tak apa-apa. Walau duit tak ada, walau susah. Tapi hati kaya. Ini foto-foto je kaya. Nabi Muhammad Serina Ali, duit pitih memang mana. Tapi hati kaya. Yang kedua, masuklah kubur sebagai kita baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin ni boleh jadi sign temui dalam kubur. Tak kesik. Yang tiga, tubik pada luar kubur, Allah Ta'ala buka kita tengok serga. Tiga perkara dengan baca tu. Baca 100 kali sehari sing. Hari ni sing boleh pauti. Nengok. Beok pauti. Nengok. Tu nak royak dah. Tu nak royak benda-benda kakak gitu mau tu bepaing. Tapi pahala tu hari banyak di akhirat esok dah. Tu nak royak tu ginilah. Mananya. Mananya katanya. Apa nama dah dimakiai lagi. Segala darah. Dimakiai lagi. Mana darah hai juga. Segala darah yang putuh-putuh di dalam masa hai. Atas barai apa warna ada ia. Maka iaitu. Barai yang putuh masa hai. Atas barai mana ada ia tu. Hei sekalian. Ikutlah duk mari. Tapi masa hei lah. Masa 15 hari tu. Sekali kuning. Sekali hitam. Sekali koko. Sekali merah. Sekali pucat. Sekali air lima. Sikit-sikit yang ada di rahim kita tu. Semua yang kira. Dah hei lah kalaka tu. Tak boleh semaya lagi lah. Nak setubuh pun tak boleh lagi. Kerana orang panggil masuk dah hei lagi. Habis itu. Habislah cara bahir dah. Syahdan. Bermula fardu mandi itu ialah dua perkara. Fardu mandi wajib lah. Kau kena mandi semua yang ada apa perkara dah. Ni dah kita ngaji bahawa ni. Fardu ni kena mandi ni. Mandi mayak. Mandi mayak tu wajib. Tapi niat dia tu sunat je. Sunat. Lepas tu mandi ke apa lagi? Mandi keluar air mandi. Walau tak ada setubuh pun kali. Tapi air mandi tu baik. Dengan bahawa ngigah. Dengar bahawa cuai tuai ing. Nah, apa lagi pulaknya? Sebab jimuk. Bila ada setubuh lelaki dengan perempuan. Atau dia panggil apa nama ni. Kena mandi juga. Walau tak keluar air mandi sekalipun. Nah, apa lagi pulak dikatakan. Suci pada haid. Dan suci pada nifah. Dan lagi suci pada. Ada suci pada wilandah. Ni awak kena mandi. Duk tahu retina. Duk rayatai dua je. Allah banyak. Nah. Nekara ni wajib kena mandi. Apa nama ni? Dah, atas orang jatuh dua ya. Tino pak mana? Wiladah, he, nipah, junuk. Kita orang jatuh, junuk ngaji mana? Luar mandi ni tu. Dua ya. Kata apa nama ni? Mananya orang tino tepat. Itu cara fardu mandi wajib ada dua dah. Patut ingat. Tak kena mandi wajib, tak kena lah semaya. Tak kena mandi wajib, haram masuk sejik. Tak kena mandi wajib, wajib pun tak sah. Sebab tawah tu dia panggil, kena suci daripada hadasah. Tawah tu pula, kena ada mayat. Kek susu. Baca Qur'an, kalau duduk dalam hei, duduk dalam junuk, baca Qur'an. Punuh getah. Sambil tu kena ngaji mayat, bak cara mandi wajib. Tak kena cara dia, sudahlah. Dia panggil dua kara. Dua kara tu gapo, kita ikuti semula pula. Baca sebuah lagi deh. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni hubung kaite apa nama ni dah dengan orang keluarga bak orang betina lah. Dah baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada royak. Cerita gapo? Bahwa sungguhnya ia Nabi ni tetak kala datang ke Madinah. Ha, Nabi hijrahlah. Lagi kepada Madinah ni tak lama nak cukup, nak cukup apa nama? Nak cukup masa, masa hijrah Nabi dah. Ha, lah ni 1443. Ha, lepas tu tak lama dah boleh haji pun nak masuk dah ni. Nak beralih dah tahun buruk, nak masuk hijrah 1444. Ha, tapi hak Nayu ni kan, jarilah kita nak ingat mana dah kan. Ha, tapi hak siya mudah ingat, sompan haroi, hop sipa. Ingat lalu, hak tu siya lagi, Nayu lagi. Kalau hak Nayu, kisah tu. Ha, dah. Ha, tu baik. Lalu tu bila Nabi mari kepada Madinah, siapa di Madinah? Keluarlah Nabi kepada satu jenazah. Nah, mana di tempat mayatlah. Di ziarah mayatlah. Nah, di tempat mayat tu. Kama dia Nabi pergi tempat satu jenazah, maka melihat ia-ia Nabi akan beberapa perempuan melihat mengiringi jenazah. Jadi Nabi tengok orang tino tu duduk alik belakang. Ha, dah. Ni tempat tu ada lagi ni. Orang diusung mayat. Dah, kamar dia orang tino duduk di belakang turut mayat bersama-sama. Jadi Nabi bila sampai di Madinah, Nabi tengok rupa ni. Rupa orang diusung mayat, orang tino ada di belakang. Maka bersepedaya Nabi. Nabi tanyalah, sepeda dengan Nabi tanya. Bagi sekalian mereka itu, mereka orang tino masuk di Madinah tu. Nabi tanya gapo? Adakah kamu menanggung serta bersama-sama dengan orang menanggung? Nah, munduk ngusung banyak kau kan? Sekali dengan orang ngusung, ha, lengoh masuk, lengoh tubik duk gilir dia. Ah, tu Nabi tanya dia. Nah, lepas tu kita duk royak semua dah tu. Moleknya orang ngusung ni kena ada air semaya. Ah, dah kena ada air semaya, kena ada air semaya dah. Ah, tu molek dia. Ah, kena ada semaya. Kenapa? Karena malaikat ia bersama kalau mayat molek. Nah, mayat molek orang panggil bersama sokmu sekali dengan jenazah di kubur tu. Ha, tu boleh kita orang ngusung saat ni tegak. Bagi ada semaya tu molek benar lah. Ha, dah. Kamar dia semua kami sekalian tiada. Fok-fok tina kata, dak Rasulullah, ambo bukan dak ngusung mayat kali. Hanya ambo nak turut mayat di kubur. Ha, dah. Pak Nabi nak atas tu. Maka sebedar ya Nabi, adakah kamu semaya serta orang yang semaya ke dia? Mung tu semaya banyak sekali dengan orang yang semaya juga ke? Haa, semaya banyak dah. Ya semaya banyak orang tino ni kalau tak kedai lah kapung. Orang jatuh tak ada pihak maya seorang abuk. Orang tino yang bejak duk semaya banyak. Maka ya tak lepas fardu kifayah. Tak lepas tak jisik. Ah, tak lepas kalau orang jatuh dah. Mereka kalau orang jatuh tak ada tu baru dia. Hedok lagi kalau orang jatuh tak ada seorang habuk, budak pula dah. Retina bakal semaya, budak ada, budak-budak jatuh. Tak lepas lagi, kena budak jatuh dulu. Habis retina orang panggil tak ada enam nak mana dia hanimu ni. Okay? Ah, kita orang jatuh ni besar lah, fadilat tu hebu itu. Retina dia wikul lain pula. Dah, saya kata dah, maka semua kami sekalian tiada Rasulullah. Amba bukan duk ngusung mayat gapo dak. Ha, dak gapo dak dia tu. Lalu tu Nabi berkata, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekalian orang tino, balik oleh kamu sekalian. Mungkliklah. Ha, mungkliklah gi duduk rumahmu. Sebab gapo? Tiada ada ziarah dan tiada ada pala. Kalau mu kaca turuk gi pun mu tak ada pala kali. Dan tak ada adalah ziarah mayat gi kubur mu tak ada. Ha, ni bejak ramai orang-orang kadang-kadang duduk di patu pintu kabar pintu pagar kubur duk cakong tengok. Tak ada kena tengok dah celah tu dah kan. Dia bukan kerja orang tino dah tu. Pak kita duduk mana? Ha, Nabi kata, maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu sekalian perempuan dengan tetap di dalam rumah mereka itu. Jadi mutasah gilah hatta mayat kubur tu. Tak sah turutlah orang ngusung. Mutu kena kelik tetap duduk di rumah. Sebab orang tino ni dia bahasa duduk di rumah. Lazim tak orang tino ni dia kena banyak duduk di rumah. Dia cek lalu kalau orang tino wahid jalan,
Orang tina wahigi kedah, orang tina wahigi makan min, orang tina wahigi makan pulau, orang tina wahigi buah. Hei, dalam hari-hari 12 je rumah tu, ya duduk 2 je boleh kedok. Gak ngatu baik ya. Ni ya Allah, orang tina ni bukan perempuan yang solihah selalu lah. Boleh cok moho selalu lah. Ha, sampai orang tina dengar tu, weh, ha, duduk ngaji-ngaji, jangan sangat duduk tubik gitu, tubik kau ni. Ya orang tina ya basah kena duduk rumah ya. Khidmat di dalam rumah dia. Sampai tu dia panggil padilak yang kita nikah kahwin hikmat apa nama meja. Ya tamu hikmat yang kita nikah kahwin ni yang tujuh sekali tu yang tutup kita nikah kahwin nak wi banyak anak. Situ kaca duk nikah tu. Nak wi ramah ke anak. Sampai lah ni kalau orang berjarah tak sekal anak nampak belawai dengan hikmat nikah kahwin. Nah, kita ni bisa sehari dah nak nikah. Anak berapa orang sebelah tak ada eh. Bunyi khabar anak sebelah tak ada dah. Nak cari anak sore, anak tunggal. Ha ha, dunia tu tu pelik. Ahli sunnah Nabi secara panggil al-walu waladud. Apa nama? Al-walu apa nama? Hak cari hak jenis beranak, ibu hak beranak, mulai 13 orang anak tu. Gimik tu tak belagu dengan kita 13 orang boleh serai orang. Ha, dah tu dia panggil. Dia cuba cari situ dah tu. Eh, akan mati lepas pada tu. Orang tina pula sifat lama dua orang tina lazimlah orang tina tu pula. Eh, kalau asal dia apa nama ni dengan orang jantan dia, apa saja perangai orang jantan dia baik mana, dia kena kenal apa-apa. Ha, jadi kata masuk tu laki nanti betak. Ha, tak leh, tak leh, tak leh. Betak jaga betak. Ni pasal tu laki pasal capung. Ha, jadi kata tak leh, tak leh. Cuma kita royak boleh nasihat. Jadi kata duduk-duduk. Apa saja perangai tu laki baik mana, kena jamrak 100% ada. Ni boleh tok latih betak lah. Ya tak apa, kuah katuk tok latih ya. Ho, ya sedap mulut, ya kata sedap kau ni. Kuah katuk betak kau tengok. Enggak lah, nyek-nyek. Tapi badu dengan pelanduk ni, ya. Ha, pelanduk peramak orang okay, panggil. Ha, ha. Cita panjang lah, namun dia atas pelanduk dengan kurau lah. Benda kurau. Kuku peramak tu. Ha, ha, tadi kurau perak. Belajar di jalan nyek-nyek pun. Nah, sampai tu tok latih wasa betak segapa. Jangan duk kata apa kuah katuk. Nah, perangai atuk lelaki baik mana kita kena jamlah peroi bersih. Cuba kisi-kisi orang panggil. Ha dah, baik dan lain pula lah. Suruh duduk rumah tu apa? Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Untuk kita khidmat. Khidmat tu orang panggil jung, jung untuk lelaki. Cuci rumah. Nah, sambil hikmat yang kedua kita nikah kahwin, nak hilang sawah. Orang tak nikah kahwin, nafsu yang galak. Kalau tengok belakang, sati mahin pun apa nak angin. Tambahin haid pun hangin. Umban haid pun corok mata. Dia tak bini keru. Oh. Eh? Oh, tu dia nak tolong. Tak ada apa. Asal buku kerja tak ada susah buat retin. Tak ada wajib, tak ada sunat, tak ada apa-apa. Nak kerja untuk nafkah di rumah tangga. Tak ada wajib tahriah kita orang jatah. Apa dia orang jatah, dia mahu buat jambu. Berah nak makan. Petong tak jari-jari. Ratik tekak-tekak. Dia kan? Pakai je lain. Berah nak makan. Tapi ini nyanyi ke dia tu baik kerja. Abu pala bilik. Ada kira tu lon jual jadi nak koli demo. Haa, banyak orang tinu lah. Haa, orang tak kira lagi tu mu lah. Haa, tu dia panggil je balik akhir dunia lagu tu. Nah, dia rasa dia lah. Tapi kalau betul-betul ni nak baik-baik, orang tinu tu baik kerja nak tolong nafkah di rumah tangga. Tak ada apa-apa. Okey. Ada apa? Tapi bukan wajib tak dia. Wajib tak orang jatah. Ha, sampai esok kan tak ada nafkah. Orang jatah tak ada nafkah. Duk bini. Bini kerja kita duduk rumah saja. Esok-esok dia terlekat dengan bini. Kalau bini tak halal, tak ada apa-apa. Ha, ada apa-apa. Tu kita kata benda hak akhirat dah. Hak tak dunia sekalipun. Salah bini perut besar. Anak halal. Tok laki sabut perut. Giduk Malaysia. Kerana kawit bukan dah. Hanya ada giduk. Giduk semula. Semula tu dia. Duk semaya Malaysia. Tak terima. Sebab dia lain pada bini. Ha, jadi buat sedap nak bini sangat. Nah, susah payah kena terima lah isteri. Ini perut besar begitu 9 bulan. Kena tempat kau darat duk motong lagi. Tuk sepahaung, sepahaung. Kadang-kadang beranak tak kereta. Tuk lah kita. Duk buang darah. Klik minta duit. Klik minta duit. Ha, tu mua. Kalau bini tak reta esok-esok. Kalau tak reta orang panggil. Ploy. Orang jatuh kerja buat dia bahasa khidmat dia tolong tolong apa nama balik
rumah. Tak ke rumah, terus si pepak tidur tok laki, tok laki nak makan gapo, kelipak, abang nak epok nak kat asu. Tanyo. Tapi ni ni nak makan acar ke makan napa? Putra laki lewat malam. Ha. Putu. Bisa patu laki dah ni, tak ada dah. Tok laki tak tilpang di bining dah. Gagah. Ai ni. Aku tadi dah tarok. Ha, kuning. Ha. Kena wayak binilah ni. Betullah. Ha, sabit itulah Nabi kata muntasah gilah. Dan ziarah mayat atas kubur, dan semayat apa? Kubuk ke jamu tu. Mundur. Nabi kata, nescaya menyamoi akan demaki itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi laki. Jadi kalau bini duduk rumah, khidmat lagi rumah tangga. Nah, sahabat tu yang panggil bak hikmat nikah kahwin ni. Yang kedua, memecahkan sawah. Yang tiga, kerananya tempat tadbiran rumah tangga kita. Ya asalnya orang nikah kahwin ni rumah je siap lakon. Kita kejatan. Bini bebak pun orang rak. Orang rak lagi tak ada rumah. Tak nikah, dia tak baki. Dia kena jatuh dari rumah dulu. Kita lah ni ke tu pemutuk tua, mati rumah orang. Boleh cucu, boleh becek. Malah hijau. Apa tak jisik? Arak tak ada je buat rumah, baru je buat pergi cari bini. Okay? Ni dah selayak, dia tu petuk tua. Kadang-kadang tuk tua, pergi dulu, kamu dulu, mandi pagi. Tu nak ayak, jadi saing dengan tuk tua, tu mahaji boleh tu. Tuk tua kan datu mahaji, boleh bayar. Patut tua orang panggil apa nama ni makan banyak, patut laki mal apa natu makan banyak, patut tua orang panggil malah. Ada lagu tu mahaji bobak-bobak pajak waktu tua atau nanti deh nak makan nak makan deh. Ha tu dia. Oh ya we deh pajak waktu tua atau cara makan mu kerja malah. Ha nah haji nah haji deh mu cara nah haji maya malah. Bai boleh kata tua baik tu dah. Ha tu nak royak deh. Nak royak kata bila bini khidmat ngatuk laki la rumah ikut tok laki wak gapo pala bini boleh patuh juga. Allah butuhlah kalau bini juru bayar. Dekah. Ha kalau bini tu perangai molek, tok laki gi semaya-maya. Sama besar dengan bukit Uhud bu pala. Bini boleh patuh juga. Tak ada kurang-kurang langsung. Bukit telur roti duit 100 beras cukup. Ha suka bini. Ha, sampai tepi tu kalau bini kamerang, kalau tok laki tak buat berah kelik, telur tak ada, hamak tok laki gimik semula pula. Ha, tu tok kru. Tok laki tu nak ambil mana lagi dah, ku kelik tadi dah. Terah-terah tengok. Nah, tu imi paduk pagi tu, kalau rasa nampak berah dah ada, royak atau tukar selipar. Bini ajar pula dah kamerang situ, kru deng. Gila tok laki terik. Kalau tak terik, bini laki itu malah tidur tak merah lah. Gi wak belik kota pesejik jawab tu imi patah buat apa tu nak cari lipat tukar nampak selipas rupa dah dak tukar besar kecil keliling acak kali sikit pak imi patah hei berah boleh lagi lah kan nama lah berah tak alih lagi ha ada lagi ni tak imi pawi ambil berah tu kelik selalu lah bukan lipat pakai tukar dak lip tu tinggal tak alih berah ya apa ya atau kena kredit atau ambil bini kena kamu yang atik kelik nak boleh telur dua hotel lepas dah ngerik. Wiye nasi pula wiye. Ha duit satu boleh beli ikan kat mah beut dah. Dah hati baik. Ha sampai itulah yang katanya sama ya pala. Pagi hatta pula mayat kubur sama besar dengan bukit Uhud juga. Habis gila hatta mayat kubur. Malam le hatta mayat masuk le kubur tak ada apalah. Cuma bolehnya kita tengok wis apa dia tani. Wis apa dia masuk le tanah. Tengah jadi dalam kitab tu baru ni ke. Hei, muna kelek ia kata bejak, mukerah tengok ku masuk bel tanah dululah. Sebab aku ni teruk dah bejak. Mu tengoklah aku ni jawi. Aku duduk tah dunia ni, aku tak padu kot sejik. Malang ngajar malang satu. Malang ngajar malang rabu. Malang ngajar malang ahad. Malang jemaah terawih. Mu tahu je, aku tak ada main dengan tumu. Ku duduk main haji dengan petang. Ngobok jambu. Maya gitu-gitu dah jak. Aku mau tengok jak, aku teruk dah jak. Kan mau jak. Kalau teruk dah aku. Aku nak pergi sak karet dah. Bekal aku nak makan kubur tak ada. Mai mi. Ada tak ada tempat sotong pun tak ada dalam tu. Dek ikan pericik pun tak ada dalam tu. Ayo tuna pun tak ada. Tak ada lah kalau dalam tu. Yang kata aku tak ada cedek kadok situ. Maka mau tengok aku dulu. Jangan buat aku terlak
aku ni. Mu marilah sedik, marilah ngaji, mu faham, bacalah selawat, mu buatlah apa saja Quran, sebab dalam ni ada tempat mu nak tupai. Baba masuk datuk dengan papel keping, pahamu klik tak apalah. Ah, you know, kita tengok kerudung kata tak ada amalan lagu mana. Jadi oh ya ada amalan dia tu. Ah, patut kita pergi tu. Walaupun kita tak ada baca gapo pun tak ada polah. Tapi nak oh ya kata pala hata mayat di kubur sama besar dengan bukit Uhud. Semaya mayat pun sama besar bukit Uhud. Pak kalau bini duk khidmat rumah. Kau duk rumah puah ya batu. Puah baca Quran. Ah, puah orang panggil apa nama bibi sebah. Ah, puah dia tidur. Patut pala supalah. Pagalah ni puas tengok lakau. Sudah lakau main tak rosak. Sudah serosak tu. Tu baik gil luar. Tu ialah. Loh, tak rosak pun dah. Tak ada beradu-beradu. Tu pun. Bukan dah salah. Tapi tengok tempat benda baik. Tempat ada manfaat. Dah. InsyaAllah orang tino tu ikut jatuh. Wak gapo. Suami wak gapo. Boleh lakau-lakau. Menepati supaya tu. Supaya wak diri dah. Dah. Hei, orang tino dengar dah tu. Ada tak saya tengok. Kan? Tiga. Saya nak hitam biar mana yang tertiga orang. Eh, dia tu nak royak weh. Kena berjuruh lah orang tino dah. Hanya kita duduk aku untuk lelaki. Ikut untuk lelaki mari jemaah. Ya boleh. Alah, ya boleh selalu dah. Ikut untuk lelaki baca Quran. Ya boleh. Ikut uak biasa, ikut uak. Kalau tak silah kita ada roh lah lah. Haa, dah. Habis itu. Apa tu semula pula kata. Seperti barang yang lain dicerita akan dalam berapa khabar. Bahawa sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Rasulullah SAW bersebedak ia bagi apa cara engkau. Maka sembah ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Nanti tak lainlah pula. Ramanya orang tina ya, sore tu pergi jumpa dengan Nabi. Ya nak wari orang tina ramah-ramah. Dah, nak royak perangai orang tina. Dah, nak royak orang tina setara mana, setara mana. Hak tu yang jadi, cerita depan Nabi. Ah deh, lepas tu Nabi goyak-goyak, Nabi puji tu. Oh, tak ada lagi lah orang tina yang molek kecek pai manis lagu ni. Walau berat setara mana dengan tu lelaki, ya jauh relo lagi. Ya jauh sobar lagi. Agak apa cerita ke depan lagu tu. Siapa Nabi bersih dia lagu? Muklik goyak lah. Kok orang tina yang ramah-ramah lagi. Ning perangat orang tina yang sebenar sungguh. Ah, Nabi duk puji dia. Ah, ada sebab orang tina Nabi. Ah, sekat tu lah. Ha, sama tara nak sudah tu Allah alam baca Allahumma anta rabbi. Takut tak ingat, tak ingat. Saya ketah boleh dah dah. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya. Wa abu laka bidhambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tiga kali pas ngorit, tiga kali pas subuh, jangan tinggal-tinggal lah. Matimu serga toprak nanti terima dah, dan ditulihkan kamu ahli serga. Tak usah lagi kok ngo 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 apa dak. Ha, bukan warigud dak tu, bukan bagai wariduk orang panggil dah, warada orang panggil tu. Ha, tak usah lagi tak ada arah ni, hok bisik-bisik. Dah habis yang kedua pula. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Tak turun pun tak ada apa. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan nikmah. Yang noi sehari kena baca sekali. Sebagai kokum percaya Allah, timot Islam iman hai kat belau sebagai kunci sawan. Anak kunci serga dah keluar tu. Tak sempat baca lagi tak ada arah lah. Dua. Yang tiga pula. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ani oni puji kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, hak kita serenak sekali, hak kita suka sekali, hak kita gembira sekali, tak ada dah. Naik ciwik kita daripada beranak nak pacu banton ni berapa hari lama. Hak kita peratak cai tisut, hak pun cai tisut. Kita sat ni pin pacaca tan sasada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada baca lagi. Ikutlah tafsir pun. Apa dah baik? Oh. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali sehari. Habis. Tiga pula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tiga kali pas ngorek, tiga kali pas subuh. Mu mati seksa. Allah Ta'ala lah kana
ayyadahu yaumal qiyamah, adalah Tuhan redha kamu pada hari kiamat, yang dia tak ada siapa dia boleh tolong, Tuhan kenal kamu. Lagi pula da akhadha bi yadihi yumna ila jannah, Nabi gi ambil dengan tangan kanan dia, hairat kita gi boleh syurga. Ni baca 3 kali pas ngorek, 3 kali pas subuh. Tak sel lagi nge 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 nge. Apa tak tahu? Tak leh nak kata apa dah demo tak sel besai. Ambil we back tu. Mungkin kata the morning for dalam ni pun serupa tu buat laisa tu. Okey. Ah tu baik. Pada tu. Ah baik. Lepas tu yang keempat pula, duduk pula. Ilahi la sulifirdausi ahla wala akwala naril jahimi. Oh, tak ingat mana ni dek. Fahabli taubatau wa ufir zunubi fa inna kago firuzzam bil azimi. 5 kali 7 kali hijma'ah kamun Allah Ta'ala jaga mati tak cabut imeh. Ha tu dia. Siapa dia mati cabut imeh, narut 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 talakan. Cua niran mai mi wang klap leo ti ban kapun baru. Junai narut dan dia. Nauzubillahi min zalik. Ni setengah pada hubak dia, hubak dia. Acolah Yahya we. Yahya dia pun. Klik tak bini ngatik. Dekah. Ha kau bini ngoyak ketuk laki tak tahulah. Dah banyak ke bini tu ingat, tok laki tak ingat. Ha, pas tengah-tengah ni mati ni. Nanti nak ingat juga, nanti nak Mekah dulu. Ha, tu dia boleh pandai lah. Mekah pun boleh 3,000 orang lebih dah tahun ni. Kau 12,000. Ha, boleh pedah lah. Oh, nanti klik Mekah dulu juga, bila nak pergi, tak tahu. Tolak hasmah dia je, pergi yang mepai. Ha, doa pula yang terakhir. Doa ni kita baca belum daripada Inna Kahamidun Majid. Hadis sahih. Minta yang pertama jauh pada api neraka. Minta yang kedua, jauh daripada azab kubur. Yang ketiga, minta jauh daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Yang keempat, minta jauh daripada kejahatan dajjal. Tunggu. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ah ni patuhi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ah tak ada apalah. Ah sekat ni dulu dah.